laki-laki ya. Apa memang dibuat semacam itu? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik. Yang nomor satu sudah dijelaskan. Itu inginkan masyarakat tradisi ini bisa mengerti modern. Ya, itu saja yang saya, oh iya, sudah maunya dibawa ke modern. Itu saja. Jadi bagus sekali. Hanya begini Pak Gun ya. Seingat saya ya, itu tahun yang Amerika, yang Australia, ya, yang Jepang kan, background itu hitam, gelap pokoknya. Yang saya ingat begitu. Jadi kadung rikon gawe, arping gawe kan. Ah ya, katakanlah gedung ya. Ya kertas. Kalau hitam, ojo kaya koncok riko ya iko kok. Taman Belambangan putih burine, angel sudah repot, sudah tidak masuk dalam art, dalam seni, nggak bisa sama sekali. Saya kira itu aja. Pungki selamat ya, selamat ya. Terima kasih Pak Gun ya. Matur nuwun Mbak. Jadi memang awal-awal saya sempat bertanya, Pak B. Cak Durasim itu kok backgroundnya hitam semua ya Pak Bir? Setahu saya memang tempat ini cuma Cak Durasim. Iya hitam. Karena Pak Bir beralasan ini pakai proyektor Pak Indra, makanya kita butuh background putih. Oleh ngono, aku tak membuat acara Jangar Berdendang dengan background tuku kain cemeng Pak Bir. Karena ini kok gak standar saya ngomong begitu. Nggih. Tapi saya itu membuat sebuah kolaborasi acara-acara kontemporer di mana kita mencoba mengangkat ini tema kuntulan ya, tema kuntulan ya. Mungkin nanti temanya Janger enggak, tapi konsep-konsep kontemporer yang biar anak-anak STKW bersama anak-anak Alas Malang ini bisa membuat karya baru yang mendunia istilahnya. Bagus, bagus. Jadi itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam pres, monggo. Ini lebih. Oke, monggo. Ya, silakan. Ini pemuda kita. Namanya Pak Boy Babaroka. Mohon adik-adik PK untuk maju bersama berfoto dengan kru. Adik-adik pekan, komunitas pekan. Tidak bagus, tapi saya mendapatkan ide.